Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Radit. Ya. Lagi ngapain, Nak? Sendirian aja di kamar. Ilham lagi belajar. Wah, pinter banget sih kamu. Liburan gini masih belajar aja. Ilham emang rajin banget ya. Ilham kenapa? Kalau Om lihat Ilham kayak lagi mikirin sesuatu gitu, ada apa, Nak? Ilham. Ilham. Nak, kamu kan tahu, Om ini sudah nganggap Ilham sebagai anak Om sendiri kan? Om sayang banget sama Ilham. Jadi kalau ada apapun, Ilham cerita sama Om, ya? Jangan kamu simpan sendiri, Nak. Ilham kenapa sih? Om Radit pernah nggak menyayangi dan juga menghormati seseorang yang bagi orang lain itu orang jahat? Ilham kan udah besar nih ya, jadi Om rasa Ilham memang sudah berhak untuk tahu. Maaf. Ini soal Om Faris ya. Benar enggak? Gini-gini, Nak. Mungkin Om Faris sudah melakukan beberapa hal yang salah dalam hidupnya. Ya, mungkin. Tapi Om yakin, biar bagaimanapun, Om Faris itu akan tetap sayang sama Ilham dan Indah. Ilham gak perlu kecil hati. Ilham doain aja yang terbaik selalu untuk Om Faris. Supaya Om Faris bisa segera dapat hidayah dari Allah. Ya, Nak ya? Udah dong. Mulai sekarang Om minta Ilham gak usah murung terus. Apalagi jadi kecil hati. Ya? Kalau memang Ilham ada sesuatu yang Ilham merasa Ilham mau ceritakan, Ilham bisa ceritakan sama Papa Raffi sama Mama Tari. Kan mereka orang tuanya Ilham. Daripada Ilham simpen sendiri, nanti Ilham kelihatan murung. Yang ada nanti Papa Raffi sama Mama Tari malah ikut sedih, Nak, melihat kamu. Sian kan? Udah dong ya. Om kan mau lihat Ilham yang ceria lagi nih. Sekarang kita keluar yuk. Kamu jangan di kamar terus yuk. Yuk kita ketemu sama Papa Raffi sama Mama Tari. Terima kasih, Om. Ya. Jadi ini anak pintar.